Pemirsa, jagat maya heboh usai aksi wisatawan asing kencing di Kawah Bromo, Jawa Timur. Berbagai kecaman pun datang dari netizen dan warga setempat karena kawasan Bromo sakral dan suci bagi warga Tengger. Semula tidak ada yang aneh dari video unggahan kegiatan wisatawan asing di kawasan Bromo, Jawa Timur ini. Namun menjelang akhir video nampak seorang wisatawan buang air di bibir Kawah Bromo. Video tersebut langsung memantik kemarahan warga suku Tengger serta pelaku wisata. Selama ini kawasan puncak Kawah Bromo ditetapkan sebagai kawasan suci warga Tengger, di mana warga sekitar kerap melakukan sejumlah ritual seperti larung saji pada saat upacara Yatnya Kasada. Selain memicu kemarahan, unggahan tersebut menuai kecaman di laman media sosial. Warga pun menyayangkan tindakan tak patut tersebut. Wisatawan yang kencing di area Gunung Bromo, selain melecehkan dan menyinggung adat istiadat dan kearifan lokalnya masyarakat Tengger di Gunung Bromo ini, perbuatan ini sebetulnya melanggar kesopanan dan etika. Besar harapan kami, pihak yang terkait bisa menindaklanjuti dan meminta supaya wisatawan tersebut dan yang pembuat konten mestinya. Warga mendesak wisatawan asing yang bersangkutan segera minta maaf dan tindakan dari pengelola wisata setempat untuk memperbanyak papan peringatan dan larangan di sekitar lokasi wisata. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews, melaporkan.